Saudara, kedai kopi tentu biasa ditemui di banyak sudut tempat, namun kedai kopi yang juga membuka konsultasi hukum mungkin hanya ada di Kota Semarang. Ya, kedai kopi yang diberi nama Kedai Kopi Low ini membuat pengunjung untuk konsultasi hukum, bahkan jika diperlukan ada pengacara yang siap memberikan bantuan hukum secara gratis. Kedai kopi yang berada di Jalan Seroja, Kota Semarang ini tak hanya menyediakan kopi semata, namun membuka konsultasi hukum gratis. Sang pemilik kedai kopi bernama Hendra Wijaya mengatakan, tujuan pembuatan kedai kopi Lau ini memang untuk memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum gratis, terutama bagi warga yang kurang mampu atau menengah ke bawah. Hendra mengaku sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan konsultasi hukum yang diterimanya, mulai dari pemutusan hubungan kerja, kredit macet, hingga penipuan. Kafe ini tujuannya untuk yang utama untuk membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan untuk pendampingan hukum, konsultasi hukum, itu semuanya free di kedai kopi Lau ini. Segmennya berarti menengah ke bawah atau gimana, Pak? Segmennya benar, yang orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Salah satu pengunjung mengaku mewakili beberapa teman pekerja untuk berkonsultasi terkait kredit macet yang dialami pekerja di masa pandemi COVID-19. Banyak temannya yang menjadi korban PHK, namun cicilan bank atau lembaga keuangan lainnya tetap harus diangsur. Dalam kondisi pandemi ini kan banyak karyawan, itu kan banyak di PHK. Nah, mereka kebingungan nyari solusinya seperti apa, karena emang dasarnya mereka tidak mengerti. Dari kredit yang dicairkan di bank, kebanyakan mereka membuat modal usaha cuma usaha mikro saja, bukan usaha yang besar-besar. Maka pengetahuan soal kredit itu sangat minim sekali. Makanya di sini kita mewakili khususnya teman-teman, kebetulan kita yang dari Tangerang, itu kan kemarin di sekitar 25.000 lebih itu karyawan di PHK. Dan rata-rata mereka punya pinjaman mikro atau KTA di bank plat merah atau bank swasta. Nah, itu mereka bingung solusinya seperti apa. Di kedai kopi Lau ini ada 4 pengacara yang siap memberi bantuan hukum. Dengan adanya kedai kopi Lau ini, masyarakat kurang mampu yang merasa terzalimi atau tertindas bisa terbantu dan mendapatkan haknya. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.